Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger bang. Ngopi. Kau diam aja, kenapa? Kenceng kau kan? Apanya kau, Bet? Heboh kali kau. Iya, biasanya kalau jawabannya kayak gitu, kenceng dia itu, Bet. Kau lagi, Lin, sok tahu. Mana ada aku kenceng? Iya, tiba-tiba airnya hangat. Ih, jorok kali kau, Jo. Weh, udah ayolah. Ayolah, weh. Udah sore juga ini, yuk. Ayolah, gerak kita, yuk. Heboh kali pun kau tak, orang lagi enak-enak mandi. Heboh-heboh kau bilang, nanti datang mamamu, mampus kau. Weh, lapar kali aku. Ada yang bawa makanan, weh? Ada, Jo. Ambillah itu di tasku. Weh, abis ini tidur siang enak kali ya kan? Apalagi tidurnya di atas air. Sumpah, enak kali tuh lo. Udah kayak siluman kau ya, tidurnya atas air. Ini, Lin. Iya itu, kau makanlah. Ih, Roma Sari Gandum, kesukaanku tuh, minta aja. Kalau kau lah, kayak maunya dapat makanan, nyamber-nyamber aja. Enak. Pas kali lagi lapar makan Roma Sari Gandum, weh. Mantap kali, ah. Weh, sisain lah, lapar juga aku loh. Sinilah kau, masih ada lagi nih. Minta aja. Ya. Ita, selulah kau makannya. Rakus kali ya. Iya, si Marta inilah. Habiskan dulu di mulutmu, baru kau makan lagi. Kebiasaan kali. Enak kali weh, rasa coklat susu. Krim coklatnya pun enak, mantap. Suka kali aku loh. Nanti kalau punya Marta udah habis, aku minta samamu ya, Bek. Iya, Jo, aku minta ya. Ih, enak kali kau. Orang ini punya aku kok. Ih, pelit kali kau lah. Losak. Udahlah, weh. Kulempar ban ini kalian nantinya. Jangan berantem-berantem. Masih ada itu di tasku. Ah, rakus sekali kalian lah. Ih, cep ya weh, ini punya aku semua ya, cep ya cep. Jangan diminta lagi, cep. Yang rasa peanut butter jangan kau makan ya, Marta. Punya aku itu. Pecah kali rasanya, awe. Mantap kali. Wih, inyalah, apalagi gratis, ya kan? Nggak pernah kawanku mau beli ini. Gratisan aja maunya. Asli, Jo. Roma Sari Gandum ini emang enak dan bikin kenyang, ya kan? Pulang kau, pulang! Ih, mamaku, weh! Lari! Cabut! Weh, cabut! Eh, kepiting batu! Lari! Weh, tunggulah! Ketinggalan aku, loh! Weh, aku lewat jangka ya, cepet! Lari! Mandi sungai pula kau ya, Bet! Awas kau di rumah, berserak kau kubikin! Anak zaman sekarang kok susah kali diatur lah! Nanti kalau sakit aku juga repot! Beti pulang kau! Ata! Ijal!
Apa kabar? Kabar baik. Aku baik. Baik saja. Oke. Oke, oke, oke. Ya, udah tahu. Ayana ota, Ayana. Dari sana jal, mandi sungai aku tadi. Hah? Andione? Oh, ndak ata? Ya namanya aku nggak mandi, ya nggak basah lah. Adi oyang dah yang dione. Terayang oyang nggak andi. Tandaan lah on omong. Hah? Ompong? Omong, omong. Sombong. Wah, ayang ngomong sama aku, nggak nanggung. Udah dia yang payah ngomong, apa pula yang disalahkan? Ija, memang Ija itu ada oyo-oyonya ya. Aku pun yang dicayakan, jadi dia yang sudah ngomong pun orang gak ngerti ngomong apa. Ih, dingin kali, ah. Mau kau kulempar kayak baskom itu, ha? Mau? Kau jawab! Punya mulut kau kan? Enggak, Mak. Mau kayak mana lagi aku ngurus kau, Bet? Sesak napas aku ngurus kau lo. Capek aku tiap hari kayak gini terus, ya? Kalau tadi ada apa-apa di sungai sana kayak mana, ha? Kayak mana? Kau kalau mau bunuh aku pelan-pelan bilang, Bet. Bilang, biar tahu aku. Ah. Kalau kau gak mau denger cakapku lagi, keluar kau. Tinggal kau sama kawan-kawanmu sana. Pergi kau dari rumah ini. Seharusnya kau tuh sadar, kau tuh anak orang miskin. Nanti kalau kau sakit, siapa yang mau bayarin kau, ha? Siapa? Seharusnya kau tuh punya otak. Aku gak ada duit lagi, ya Allah. Pening kali aku punya anak sebiji lah. Kau kalau dibilang orang tua itu kau dengar. Kau dengar pun nanti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gak ada sedikitnya pengertian sama orang tua. Pening aku kayak gini lah, Bet. Ah, pening. Mandi sungai kam nakku. Maaf ya, Mak. Udah berapa kalinya Mama bilang, jangan kam mandi sungai. Kenapa enggak pernah dengar? Iya, Mak. Maaf ya, Mak. Ya udah lama, mau kucucikan dulu pakaian basahku ini ya. Udah, enggak usah kam cuci itu baju, biar Mama yang nyuci. Makanlah sana kau. Udah Mama masakan itu ikan dencis kesukaanmu. Makan kam langsung, pasti lapar kam kan nakku. Abis itu kasih badan dumnya angin, biar gak masuk angin. Ya, cepat-cepat ganti. Udah dingin kali itu, Lin. Ah. Oe, Ma, oe. Kenapa aku ini? Ma, Ma Oh Ma. Kok kecil kali suaramu? Biasa kok teriak-teriak di rumah ini kayak di hutan, hah? Sakit kau? Iya, Mak. Meriang badan Betty kayaknya ini. Hah, itulah kau. Bandel kali kau dibilang orang tua. Ih, panas sekali badanmu ini. Ya Allah, Bet. Mama kalau neok kau lah, ya Allah. Udah sering kan Mama bilang, jangan kau mandi sungai, Bet. Tetap kau mandi sungai. Jangan kau minum es, tetap kau minum es. Tidur siang pun gak pernah kau mau lah kau disuruh orang. Ah, udah tahu cuacanya kayak gini pun, tetap kali kau ngelawan. Janganlah ngelawan-lawan terus. Capek aku lo, Bet. Capek, iya.
Kau tunggu dulu sini, geletak aja kau. Asing lawan aja lah aku sama mamaku. Gak pernah aku dengerin cakap mama. Ya Allah, mau jadi apalah aku besar nanti kalau kayak gini terus. Sini, biar mama kompres jidatmu. Mandi sungai terus kau, es terus yang kau minum lah. Ah, kalau udah sakit kayak gini, siapa yang rugi? Kau kan? Enak sakit, hah? Gak pernah dengerin apa kata pamaknya lah, pening aku. Es terus yang kau minum, mandi sungai terus. Nanti hujan, mandi hujan lagi. Asik main air aja kau, heran aku. Gak enak kali sakit gini, ah. Sakit kali badanku, kayak ditusuk-tusuk garpu. Gak mau lagi aku mandi sungai. Penak tenan kopi kire. Bang, belikanlah tolong obat sama buah, Bang. Kalau ada sekalian sama telur ayam kampung ya, sama susu juga. Gawe apa? Hah? Untuk Betty, Betty sakit itu. Alah wis lah, aja dimanjak-manjake. Engko sembuh dhewe nyaiku. Aku pun males tenan iki gerak, Dek. Awakku iki pegel-pegel tenan lho. Jangan sampai aku tampar kau ya, Bang ya. Kita pukul-pukulan pun jadi demi anak. Anakku itu sakit. Kalau dia sakit hatiku gak tenang loh. Rumah ini ku jual demi anak pun rela aku. Kau untuk anak pun masih mikir-mikir. Heran aku. Kau kalau untuk kawanmu sakit sana satu harian bisa kau di sana. Ya Allah. Kau beli kenapa bang? Kau beli. Yowis kini duitnya kini. Nyah. Duduk kau, makan dulu ini, nya. Ah. Enggak ada rasanya, Mak. Mulut Betty pahit. Namanya sakit, ya gitulah. Makanya kalau mamanya ngomong itu didengerin kenapa, nakku? Nya, kau makan banyak ini biar cepat sembuh kau. Janganlah kau sakit-sakit nakku. Kalau kau sakit-sakit mama jadi kepikiran loh. Kau itu anak mama satu-satunya. Kalau lah tadi ada apa-apa di sungai itu kayak manalah kau bet-bet. Baik Budi kenapa bet? Mbok jadi anak itu ya berbakti sama orang tuanya. Mama gak minta yang aneh-aneh loh sama Betty. Iya, mama cuma minta Betty tuh rajin sholat, rajin ngaji. Seneng kali mama udah kayak gitu. Iya, seneng kali ya Allah. Gak perlu Betty ngasih duit banyak ke mama. Gak perlu. Betul lah. Yang lebih putih dari awan adalah keikhlasan. Yang lebih kuat dari besi adalah kasih sayang. Yang lebih sejuk dari atap adalah pelukan. Dan yang lebih mulia dari logam adalah seorang ibu. Dia lebih indah dari apapun. Kasih sayangnya untuk anak di luar kemampuan kita. Ibu, suatu saat nanti begitu banyak hal yang bisa aku rindukan darimu. Dan begitu banyak cerita yang akan aku kenang. Dari mulai membesarkan aku, membuatku bahagia, tawamu, senyummu, juga perhatianmu. Itu semua mustahil untuk aku lupakan. Terima kasih ibuku. Dapat mama anak foto berarti dari outbound lo ya Del ya. Terus ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu. Coba, coba. Bagus kan Del? Bagus. Jadi kan.
Mandi gak dong? Ese. Ini Raisa mandi sungai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Satu, dua, tiga, empat. Kata atau kata-kata baik saja. Bumi. Baik jalan yang sana kan, lurus kan. Action. Mama E, Ana E, Foto E, Foto E. Kenapa? Tampak itu. Terus, cakep, mantep. E. Kamu ini bang. Sudah tadi. Oke.